Hi guys, welcome back to my channel. Kali saya mau buat new video on my YouTube channel. Lama saya sudah buat video di sini. So hari ini this is the first video in this year lah. This year betul. So banyak saya punya follower yang request Jesse minta buat tutorial makeup, new tutorial makeup, Korean look. Akhirnya Korean look lah. Harus saya buatlah tutorial makeup begini. So, let's start this video. So, first sebelum mula makeup, pakai foundation semua tu, pakai dulu moisturizing. Lepas tu pakai sunscreen. This is juga for protection. So, moisturizing dan sunscreen, it's done. Kita continue pergi foundation. Foundation saya guna daripada Clarica Cosmetic. Nampak banyak betul kah? Kalau banyak tak apa, tak apa sis, tak apa sis. Berikan dia bulatan. Bulatan-bulatan seperti ini ya guys. Jangan risau kalau kamu breakout sebab sudah pakai tadi kan moisturizing dengan sunscreen. Sebenarnya bukan sunscreen batu sebenarnya mau pakai, tapi primer. Tapi saya tidak ada primer, jadi saya ganti dengan sunscreen pun boleh juga. Jadi kalau kamu tidak ada primer, kamu boleh pakai sunscreen. Okay? Foundation is done. Kita pakai gel wax. Wax brow. Lembapkan benda ini. Ambiberus yang jenis begini. Ini minta keluar sudah. Kenny wax dia untuk susun kamu punya brow. Siapa-siapa yang kening tebal, kamu boleh guna eyelash glue. Mas, apa aku iki? Ini kening 2021. So, siapa yang mau belajar macam mau kening-kening muah? Kening-kening muah gitu. Ini ada kening-kening muah tuh. Makeup artist. Tapi saya ini bukan makeup artist, saya ini makeup suka-suka. Tapi saya nampak muah makeup kening drang beginilah. Tapi ikut kesesuaian muka lah. So kalau untuk kening kamu tidak melekat di kulit kamu kan, kamu boleh guna glue. Eyelash glue. Glue eyelash. Kayak gitu ke nak sebut. Okay, kayak gini ya. Sila mengerti dan paham apa yang Jessirina Jessinti ajarkan. Nah, sudah begitu. Ya, kering sudah nih. Ambil baris ujung nih. Saya perlu cari pengganti dia nih. Baris-baris. Pun bersama. Yo, sejodoh menjak ini, makin kerap ku diganggu visi. Bila gelap bila mimpi, aku napa kau? Tapi bukan aku, di sisi. Dia membelai ku dengan isi dan permisi. Rahasia ini. Jadi saya lukis kening, saya pakai ini eyebrow powder. Ini di atasnya powder. Powder. Dan kalau pusing kan ya. Ini di bawah ada gel. So kita guna gel. Untuk hujung saya lukis bingkai dahulu di bawah. Okay. Lepas tu bingkai atas. Tajam seperti cintaku padamu. Sambungkan dari tengah. Kayak ghetto nak. Di atas pun gitu. This is tips for you. Depan tuh jangan kacau, okay? Depan jangan kacau. Bingkai bawah dulu. Tajam. Sambungkan dari atas. Kayak gitu, nak. Anda nampak? Anda nampak? Lepas tu sambung. Atas pun ekot. Ekot betul ikut. Nampak. So easy kan. Lepas tu easy. Easy dia easy. Jangan tak easy ya.
teman-teman, sahabat-sahabatku isi dia. Kayak gitu. Kenapa kan sudah on fleek? Berus-berus. Gitu. Kasih rata-rata. Nah, pasal kan kalau kamu tidak puas hati bagian depan nih, kamu ambil powder nih, bukan yang gel. Ini ambil powder nih. Kasih rapi-rapi saja begini. Tidak perlu terlalu banyak. Gitu saja. Sebelah pun. Jadi kalau mau kasih on fleek lagi kamu punya kening kan, kamu pakai concealer. Aku kan pergi, pergiku tak akan kembali. Kalau kau tidak yakin kan, mau kasih konsel, kau tahan nafas. My neck, my lips. Bukan. Jangan lupa tarik nafas. Jadi kamu kasih rata lah pakai cotton bud. Bukan satu kali kamu buat begini. Bukan satu kali bikin makan hati. Okay, it's done. So continue pakai eyeshadow. Kita buat merah-merah. Dia macam dia merah terang. Lepas tu dia merun-merun. Kayak gitu. So kita ambil dulu yang merah menyala. Menyala. Merah menyala ya guys. Ini merah menyala guys. Kayak gitu saja. Sulam alis. Suntik putih. Biar tampil mempersona. Mas, apa aku iki? Kenapa begitu? Dia nampak macam comot-comot sikit. Kasih rata. Okay, nampak sudah dia rata sudah kan. And then next, kita ambil yang merun-merun. Abaikannya kalau ada jeruk pisang di bawah. Ada bot chubby sink ke bawah itu. Dia macam cut keris, dia orang bilang ke. Siapa yang tahu nama-nama ni. Kayak gitu lah. Di sini pun. Kayak gini kabelnya. Kenapa dia macam tendek dia terberai. Dia apa? Boleh cover juga. Macam mana cara covernya? Pakai ini. Dah cover. Di bawah tu merun saja. Tidak payah pakai merah. Merun saja. Cara dia kan ini. Kayak gitu. Ini di bawah ini sengaja saya tidak kasih blend. Coba dia nampak begini saja. Begini nampak begini. So kita kasih macam shimmer. Macam shimmer. This one. Ini saya guna jari. Saya tidak guna berus. Tempelkannya seperti ini. Di tengah-tengah ni, kayak gitu. It's done. Eyeliner saya kasih dia macam menurun sikit.
menurun. Terus ini kasih naik ke atas di ini begini ya. Canting canting. Dan one thing yang saya forget adalah contact lens. Kacap sampai contact lens. So, untuk pengetahuan kamu semua, asal saya buat makeup kan, mesti ada orang tanya, Jessie, apa contact lens kau? So, contact lens semua yang saya pakai ada saya jual. So, kalau kamu mau tanya lagi saya, tanya aja saya. Saya ada jual. Tanya aja saya. Okay. So, saya pakai contact lens warna coklat. Kalau lens dia memang cantik lah. Kalau kamu mau beli masih ada di sini, okay? Thank you. Lepas itu kita buat kontur, kontur hidung. Ding 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 ding. Kontur kontur, kontur kontur andain. Kontur pipi lagi guys. Saya ada berapa bagian kontur kontur ni? Tapi saya ikut tulang pipi saya lah. Susah banget mau kontur pipi saya, soalnya pipi saya besar. Nah, kayak gitu. Ngamkah. Ngamkah para muah yang tengok ni video kalau ada lah. Pakai blusher. Blusher saya macam peach-peach saja. Ni nah. Tidak payah terang sangat, sebab saya tidak suka juga pipi saya terlalu terang. Itu saja, dah cukup nak. Lepas tu pakai loose powder. Saya sama malas pakai loose powder bah. Jadi pakai ini je lah. Untuk pengetahuan kamu semua, tadi saya tidak pakai concealer kan, saya tidak pakai concealer jadi, sebab saya tidak suka pakai concealer. Concealer bawah mata lah, bawah mata. Maksud saya yang bawah mata punya. Sebab foundation yang Clarica Cosmetic tu dia full coverage sudah. Jadi saya tidak pakai lah concealer sebab okay juga kan. Leher kamu jangan lupa. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Cuma ada makan-makan gila di bawah, saya dengar. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Mas, apa aku iki? Kayak gini. Ish. Satu juga bisa cantik enggak? Itulah diam-diamnya lah. Hanya padamu. Kan dah cantik tu. Kasih buat dia macam eye bag. Buat sini ni kasih putih. Okey dah begitu. Ambil highlight putih ni. Si bengkak mata kau. Sapu di bawah ni. Kayak gitu. Lepas tu kasih mascara bawah mata.
Lepas tu kita pakai lipstick. Jadi saya selalu pakai serum ni dulu. Bagi dia pink-pink dulu kejap. Okay, pink sudah. Jadi pakai highlighter dulu. Citra perasaannya ni. Pakai tangannya lah. Biar terang menerang saya punya muka. Capit. Apa ini? So this is the final look. Thank you for watching. Bye bye.